Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkanku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Hal ini masih bisa aku tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Dan ini selalu menghantuiku 24 jam. Aku tidak akan membiarkan kata-kata mereka menentukan arah hidupku. Membuatku percaya kalau aku tidak berguna, aku sampah, dan dunia akan jadi lebih baik tanpa kehadiranku. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Terkadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya jadi badut pelampiasan? Jadi, aku memutuskan untuk merubah diriku. Selamat tinggal diriku yang lama, yang selalu diam, menerima semua, pasrah, dan tidak pernah berubah. Jadi, aku yang harus berubah. Lentera hati mendoakan pengabdianmu. Sebagai manusia yang terlahir dengan berbagai kekurangan, menghargai kekurangan dan kelebihan yang kita miliki di dunia ini.